Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Tri Risma hari ini agar tetap menjabat Wali Kota Surabaya. Gamawan juga meminta agar Risma lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Kemarin ini hari libur, waktu Jumat libur itu, tanggal merah itu, saya undang ke rumah. Saya bicarakan, saya minta untuk Bu Risma jangan mundur. Dan saya harapkan jangan mundur, karena harapan masyarakat kepada beliau kan besar untuk membangun Surabaya. Masalahnya apa yang disampaikan ke Ya, kalau itu saya nggak mau bocorkan lah. Setelah mendengar nasihat Bapak? Ya, saya mudah-mudahan saya, Pak, saya pikir-pikir dulu. Tapi saya cenderung jangan mundur. Tapi dia belum pikir-pikir, Pak? Ya, saya akan pikir-pikir lah.